Ayo, ayo. Namanya baru ketemu lagi ini tuh mau ibu mau di sana kalau ibu aja ya jangan hati ada muslimah update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Termasuk saat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi bersama para ketum parpol lain, Pak? Ya, kami bicara secara global. Karena juga acara kekeluargaan, jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut. Kalau respon dari Pak JK sendiri nih terhadap koalisi inti dan koalisi besar ini gimana sih Pak JK tanggapannya? Ya ini tentu ada suatu pikiran, tapi dalam praktek politiknya tentu tidak mudah untuk mempersatukan semuanya. Ide-nya bagus, tapi pelaksanaan secara realnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras. Tapi kita melihat kenyataan saya sekarang bahwa terbentuk arah pandang apakah itu tetap 4 atau 3 calon itu akan terjadi. Saya, Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.